Kurang lebih 400 ekor ayam pelung se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta mengikuti kontes suara terpanjang pada kontes terbuka tingkat nasional yang digelar di Stadion Surya Kencana, Kota Sukabumi. Event yang bertema Kongkorongo Kerbararea ini digelar oleh Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung Nusantara atau HIPAPN. Ratusan ayam pelung yang berlaga pada kejuaraan ini dibagi dalam 8 sesi dengan kriteria penilaian yang dilakukan oleh 4 orang juri, meliputi penampilan ayam pelung, bobot ayam, dan aspek yang terpenting adalah suaranya. Penilaian yang dilakukan pada kontes ini salah satunya untuk menyeleksi adanya perkawinan di luar ayam pelung dalam rangka menjaga pemurnian plasma nutfah ayam pelung ini. Ayam pelung tetap ada, cuman kita itu kembali dalam rangka menjaga ya, menjaga kemurnian ayam pelung kita sendiri. Nah, kita dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara keluarga besar kita sendiri, kita mengadakan dengan kontes ini menyeleksi. Ya, menyeleksi jangan sampai ada perkawinan di luar ayam pelung. Sebenarnya kita ingin plasma nutfah ayam pelung yang awalnya dari Jawa Barat ini bisa menyebar ke seluruh antero Indonesia, antero Nusantara, sesuai dengan komunitas kita HIPAP Nusantara. Sekali lagi pengennya kita jaringan networking kita menyeluruh ke seluruh antero Nusantara. Salah seorang peserta dari Kabupaten Sukabumi mengaku telah beberapa kali mengikuti event termasuk di Sukabumi ini. Untuk mempersiapkannya, ayam-ayam yang akan dibawanya kontes telah memenuhi kriteria kontes termasuk pemeliharaan yang maksimal. Sering nggak ikut kontes gini? Kalau kontes-kontes udah 2-3 kali udah sering sih. Untuk tingkat nasional, tapi untuk kontes-kontes biasa kayak kontes-kontes untuk apa namanya kongkur lah, kalau dari bahasa Sundanya kongkur sih sudah sering. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk silaturahmi agar bisa mempertemukan dan mempersatukan peserta dari berbagai daerah. Harapan ke depan, plasma nutfah ayam pelung yang awalnya hanya di Jawa Barat ini bisa menyebar ke seluruh Nusantara dengan jaringan yang menyeluruh.